Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita ketemu dalam suatu hari, hmm. setiap kemis dan hari Senin, jam 4 sore. Dan hari ini memang sangat istimewa sekali karena penjenengan semua para persawan Dhamma TV, kedatangan tamu-tamu agung <tosoh> dari satu benua kita sebelah timur sana, tetapi sebagaimana sebelumnya, sebelum dimulai berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Hidup, Maha Pemurah Pengasih lagi penyayang, atas karunianya terhadap bangsa anak keturunan leluhur di Nusantara ini. Semoga semua dalam hidup yang damai, sejahtera, abadi, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton dan TV yang kami muliakan, saya hari ini memang sengaja menggunakan satu uniform doreng-doreng. Gitu. <laughs> ini bukan bu, bukan biar gagah tidak. Sebenarnya ini terkait dengan hari Minggu yang lalu uh, satu kumpulan siswa siswa tingkat SMP, SMA dan PA persatuan alumninya yaitu yang disebut GSNI Gerakan Siswa Nasional Indonesia mengadakan pertemuan dan mengadakan pencuran pikiran mengantisipasi sesuatu yang tidak baik terhadap negeri ini karena bagaimanapun mulai Sabang sampai dengan Merauke pertanggungan jawab pada terhadap kita sebagai warga negara sebagai bangsa yang memilih negara yang menyusun pemerintahan ini. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kesimpulannya bahwa kita ini sudah begitu amat serius untuk kembali ke kearifan lokal. Karena hanya kearifan lokal dan budaya lokal itulah yang menyelamatkan republik yang namanya Indonesia ini. Dan kebetulan para penonton Dama TV yang kami muliakan hari ini anda betul-betul bahagia karena kedatangan tamu-tamu dari keluarga besar Kesultanan Ternate. <giranya> Ayo, adik-adik, anak-anak mesti selalu mendengar dan terkenal Ternate itu terkenal sejak dulu, tapi kan belum pernah ke sana toh? Lah, kalau punya duit sekali tempo pergi ke Sorong, ke Ternate, ke Manado, itu negara kita. Siapa yang mendatangi, yang mencintai, kalau tidak kita? Daripada duit kita, banyak kita buang ke luar negeri dan pulang tidak punya hasil apa-apa. Paling tidak, kalau kita sering berkunjung ke daerah kita, di daerah-daerah kita semakin tumbuh rasa nasionalisme kita, cinta kasih kita. Yang kedua, bandingkan di seluruh dunia, tidak ada suatu negara yang kaya raya seperti negara kita, lautnya kaya hutannya kaya, tambangnya kaya, sekolahnya kaya. nah, para penonton nama yang kami muliakan, beliau biar memperkenalkan sendiri satu persatu. Tapi maaf ya, nanti kalau beliau memperkenalkan, mesti saya ulangi karena bahasanya nuwun sewu, bahasanya sedulur-sedulur di Ternate. Kadang-kadang sulit ditangkap. Monggo, kami persilakan dari yang sebelah kiri saya beliau dengan nama siapa lahir di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Nama saya Haji Ali. Haji Ali. Kebetulan saya di kerajaan atau Kesultanan Ternate ini ditempatkan di salah satu bagian yaitu Bobato Dun Akhirat yang tugasnya sebagai Imam dan digelar dengan Imam Moti. Imam Moti. Ya. Imam, non, ya. ya. ini Haji Sadik, Hajah Ali. Ya, Haji Sadik, Haji, Haji Ali. Kalau di sini Hajah itu putri biasanya. Haji. I. Oh, Haji. Ya, ya. Oh, Haji Sadik, Haji Ali. Ya. Hmm. Guru Moti. Ya, itu, Haji Guru, iya. Moti. Moti ya, itu ya. artinya? Di Kesultanan itu ada empat imam hmm. yang menjaga hmm. Masjid Kesultanan itu sendiri. Hmm. Imam Moti, Imam Jiko, Imam Sangaji, dan Imam Jawa. Oh, ada Imam Jawa. Jawa. Ya, ada Imam Jawa di situ. Imam Jawa. Ya, terima ini. kasih sekali kebetulan kita, dalam rangka silaturahmi ini kami dihadirkan di sini untuk sekedar ya katakanlah bahasa-basi dengan Bapak di memperkenalkan kesultanan kami di Uh, ini ya. yang yang terima kasih ya. itu kami ya. semua keluarga besar jama TV karena jama TV itu ya. memang niat engsun niat engsun ya. itu dengan ini saya harus ada di lereng Arjuna tapi demi Indonesia dan Nusantara gitu. Amin, amin. Jadi penjelasan ya. datang ke sini saya mau bilang Rawo Rawo tuh ngerti ya Rawo ya Rawo itu bahasa kerama bahasa tinggi datang itu kalau orang besar disebut oh orang Jawa nyebut rabu, oh, iya, iya. Oh, anu bapak anu pun sampeun rabu, rawo. Oh, iya, iya. rawo tuh dak datang di sini, bukan rawon loh ya kalau iya. rawon lain. Iya. Tadi setelah di di rawon. Iya. Monggo yang kedua. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahmad Danonasir di di tempat di Kesultanan Ternate. Saya ini sekarang berpakaian agak repot nih Pak yeah. Pak yang karena jabatan saya sebagai Juguru si itu membidangi bebuat akhirat. Hmm. Tapi pakaian yang saya pakai ini Pak pakaiannya Bebatu dunia. Oh. Pakaiannya Bangsa Maropolo. Hmm. Bangsa Maropolo adalah kepala bangsawan dari seluruh warga Kesultanan Ternate. Gitu ya. Nah, akhirnya saya ditempatkan oleh Pak Sultan sebagai Juguru Ngova. Hmm. Jungurung, Jungurung Alfa itu mata dan telinganya Pak Sultan. Oh gitu ya. Iya. Berhubung karena di sana itu Kesultanannya eh, menjalankan Syariat Islam, mm -hmm. maka Jungurung Wafa itu Pak Sultan tempatkan di bawah Herat untuk memantau kegiatan sunat dan fardu yang dilaksanakan hmm. di Jadi fungsi Sultan sebagai raja tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan agama supaya tidak menyimpang dari dari apa ya karakter dan nasionalismenya Karnate sebagai warga negara sebagai bangsa Indonesia itu ya betul betul intinya ke ya betul betul, betul yang waduh hebat dan saya yang sebelah sana sendiri kok hampir seperti kebernya hitam hitam itu kegemaran saya warna hitam monggo nama jenengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Kene Tomaito. Lahirnya di Ternate. 1 Agustus 1950. Dan saya setelah beberapa hmm. tahun ini menjabat sebagai petinggi daripada Kesultanan di Ternate, yaitu jabatan saya adalah Kimalaha Tomaito. Kimalaha Tomaito. Ya, sebagai petinggi dari Kesultanan Ternate ada empat, yaitu pertama adalah Kimalaha Marsouli, yang kedua adalah Kimalaha Tomaito. Yang ketiga Tomagola Epimahat Tomagola, yang keempat adalah Kimalah Tamadi. Hmm. Jadi yang keempat ini yang merupakan tinggi daripada Kesultanan Ternate yang menduduki pada bagian-bagian dari pejabatan yaitu eh, Bobato Dunya. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate adalah Bobato Dunya. Yang di samping ini adalah Bubato Airat, Saya adalah Bubato Dunia. Strukturnya hmm. begitu. Ya, 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 ya. Ya, ya. Nah, nah, ya. ada, tadi ada istilah haji kene ya, Iyi. kok sama dengan Jawa? Jawa itu rumah saya haji kene, tetangga saya haji kono. Ayo, saya juga bagian daripada Jawa, bagian <tuk> daripada Indonesia. <tuk> Para penonton dapat yang kami muliakan. Aduh tidak menduga ya, kalau ternyata beliau-beliau sebagai kerabat kerajaan ternate juga mempunyai sistematika yang tersusun dan sedemikian rapi. Dan inilah sebenarnya kemurnian keaslian adat budaya bangsa kita. Terbukti sang raja tidak ditaktor absolut, tapi mempunyai sistematika yang dikerjakan oleh para ahli-ahli sesuai dengan bidangnya. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak kijati. Terima kasih para penonton, Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih memang agak anu ya, agak tegang sedikit ya, mengikuti beliau-beliau ini. Ya, inilah uniknya Indonesia bercorak ragam, mulai Sabang, Merauke, itu bahasanya lain-lain, tapi anehnya satu, itulah yang oleh Bung Karno, himpunan yang bercorak ragam macam-macam, tapi satu ini disebut gotong royong. Nah kemarin antara lain di gerakan siswa nasional ya seperti itu supaya gotong royong itu dihidupkan kembali bagaimana gotong royong bisa hidup kembali kalau kita tidak kembali ke arifan lokal dan gotong royong ini selalu dipimpin orang yang terbijak terbijak, cerdas dan jujur kalau tidak cerdas, bijak dan jujur tidak pinter, ya tidak bisa menghimpun Kegotong Royongan ini urisinil Indonesia. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Haji Kene ya, uh, Pak, sebenarnya putra putri Anda yang di sini di Jawa hmm. itu pengen juga loh lihat ternate itu sebenarnya bagaimana sih terkenal tapi nggak pernah tahu gitu. Hmm. Itu ada kata pergi ke sana naik pesawat berapa jam naik laut berapa jam. Hmm. Terus di sana kira-kira ada apa saja? Saya? C, saya Namanya ada keliru nama. Oh, nama keliru. Benar, nama Pak. saya Haji Ahmad Dano Nasir. Oh, Ahmad Dano Nasir ya. Yeah. Oh iya iya, ya, mohon maaf, mohon maaf, Pak Haji Ahmad, Ahmad Dano Nasir, G, yeah. G, Pak G ini beliau ya? ya ada. Oh ya, ya. tutup g, g G. monggo monggo maaf para penonton saya tadi keliru ternyata uh, ini adalah tugasnya Staf pemerintahan yaitu yang akan menjawab Bapak Haji Ahmad dan Nasir. monggo kami persilakan. Eh saya sebagai bangsa Monopolo dari Kesultanan Ternate mengundang atau menghimbau kepada keluarga besar di tanah Jawa ini bahwa jangan lupa dulu ada hubungan yang sangat erat antara Ternate sama Jawa. Hmm, 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 hmm. Itu ketika di, di abad 14 Romo, hmm, hmm, hmm. Terjadi hubungan antara Sultan Zainal Abidin dan Kerajaan Demak. Hmm, hmm, hmm. Ketika beliau di sekian, sekian lama di Kerajaan Demak, entah menuntut ilmu atau apa, mm -hmm. beliau kembali ke Ternate dan membawa imam Jawa. Mm -hmm. Fanyira Jawa. Kulintang Jawa. Gamelan itu, Pak. Mm -hmm. Kulintang Jawa. Mm -hmm. Fala Jawa. Rumah yang bermotif Jawa itu. Mm -hmm. Dan orang-orang Jawa. Mm -hmm. Jadi orang-orang Jawa di Ternate itu pada waktu itu menyebut, Tempat tinggal Sultan ini sebagaimana penyebutan di Jawa sini keraton. Keraton ya. Orang Ternate mengikut penyebutan itu Pak Romo. Iya iya. Keraton. Akhirnya sampai sekarang ini orang menyebut tempat tinggal Sultan itu keraton. Hmm. Jadi saya meng mengajak ya, mengajak keluarga yang ada di Jawa sini, hmm. kalau boleh sering-sering ke sana kata orang-orang itu bilang melancong siar, siar, ya, 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 ya. berwisata ke sana. Ya, ya. Karena di sana banyak peninggalan-peninggalan dari leluhur-leluhur yang di Tanah Jawa sini. Banyak. Oh, ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Terus juga di sana ada wisata sejarah. Mm -hmm. Wisata sejarah yang mana sejarahnya buah cengkeh ini. Buah cengkeh ini menurut penelitian hanya berasal dari ternate tidore bacang dan makian ijai lolo bunga cengkeh Buah cengkeh apa itu bunga cengkeh buah buah indoor rumah aja oh, buah bua cengkeh buah cengkeh oh, buah cengkeh <laughs> bua cengke. yeah, yeah. bua cengke. oh. dengan buah cengkeh itu lama maka datang lebih ini hmm. mencari rempah-rempah itu oh, yeah, iya, iya. cengkeh pala iya Hmm. di sana ada satu pohon cengkeh yang sangat tertua di dunia tertua di dunia tertua ya? di dunia, iya. Ya. namanya cengkeh avo. avo. Ya. Nah, adik para penonton drama TV ini loh ya, nah. coba juga bapak-bapak guru, ibu-ibu guru sekali tempo mungkin waktu eh uh, vakansi, vakansi atau liburan, semburan. mungkin tidak ada jeleknya kalau jauh-jauh menabung ya, naik kapal pun tidak masalah karena apa naik kapal itu bisa Anu lo romantis lo ya melihat laut, melihat lumba-lumba, melihat pulau-pulau yang lainnya dan lain sebagainya. Syukur kalau punya duit naik pesawat terbang. Dan nanti kalau naik pesawat terbang biasanya jauh-jauh mendekat dengan apa ya Angkatan Udara eh, bilang sama KSAL atau KSAU ya untuk suatu saat itu yang gede itu Hercules ya naik baru bareng pergi ke sana cuma beberapa jam aja ya karena siapa lagi kalau dari tidak dari kita untuk kita dan oleh kita semua itu tergantung dari pikiran kita untuk mencintai negeri ini itulah salah satu yang kemarin ditekankan sama Mas Ahmad Basarah untuk anak-anak cucu kita jangan sampai semakin lama semakin lupa terhadap negeri ini gitu ya. Ya, menghimbau lagi. G, saya menghimbau bahwa di Ternate sana setiap tahun ada kalender wisata. Oh kalender wisata. wisata ya, Mem memperingati Hari Kelahiran Sultan Ternate. Hmm. Oh. Yang dinamakan legugam hmm. hmm. Itu dilaksanakan pada setiap bulan April. Hmm. Nah, di situ dipamerkan budaya-budaya atau diangkat budaya-budaya dari Maluku Utara. Mm -mm. Mm -mm. Dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. yaitu Ya itu memang 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 nasionalis sekali ya karena apa? Sejak dulu negeri kita itu sebenarnya misalnya dalam keluarga aja. Iya yeah, ya. Yeah. Dulu itu hari besar keluarga adalah hari yang tertua dari saudara yang tertua betul betul itu pada ngumpul bareng ngumpul anak kudu anak iya, hidung, iya, gitu iya. lah mm. terus kalau sudah ada pemerintahan secara nasional ya yeah. logikanya ya hari kelahiran sang raja itu bagus yeah. sekali itu yeah, iya, iya, nasionalismenya malah tinggi iya. ya ini Dipen setiap tahun. kelihatannya oleh orang lain pelan-pelan dipelintir ini supaya hilang yeah. fokus hari besarnya diganti <laughs> iya, aduh ya. Iya. Malah ini sudah 414 ke-14 ya. Mm. Jadi majapahit terakhir itu Islam sudah berkembang sampai di sana. Islam sudah, berkembang. Islam sampai ke ternate itu abad ke-12. Abad ke-12, oh malah abad ke-12 ya. Uh, mm -mm. aduh malah abad ke-12. Berarti zaman Singosari. Yeah. Iya, zaman Singosari. Yeah. Geng-geng. Yeah. Lalu kalau orang sudah melancong itu kaitannya kan satu kuliner. Iya. dua keindahan alam, iya. tiga budaya seni. lah Nih. kalau ternate itu kulinernya apa umumnya? Kulinernya itu ya macam-macam kue. Macam-macam kue, macam-macam kue dan juga di sana sekarang ini sudah banyak orang-orang Jawa yang oh. di, di, di ternate. Jadi gitu ya? ada ciri-ciri khas kue khas daerah iya. dan juga ada campuran dari, dari 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 luar. Mm, yeah, yeah. Tapi ada satu keunikan di sana yang yeah. di sana ada satu danau yang namanya Danau Tulire. Danau Tulire. Tulire. Yeah. Mm. Itu danau itu yang berdiri di tepi danau yang yang lempar batu ini ke tengah danau mm. tidak akan sampai yang oh. tidak akan sampai. Tidak pernah sampai. Batunya akan kembali ke sini belum? Depan. Depan. Kembali. Kembali. Depan. Nah, ini. <laughs> Ayo, adik-adik pengin nyoba. Memang secara logika ya, secara logika ada saat, ada satu energi yang yang sebenarnya itu daya daya tarik Dari energi bumi. bumi-nya iya. itu memang agak lain. Ilai -ilai. Tapi memang unik, buktinya yang lain juga tidak ada kok. Kok, kok cuma di sana ya, <laughs> ya inilah <ilai -ilai>. <laughs> istimewanya. <laughs> Alternatif dan istimewanya Indonesia. Indonesia ya. <laughs> geng, geng, geng. Nah, ini saya apakan kan ke Anu ini ke beliau yang itu tadi apa ya jabatannya Pak? Hmm. Kimalatoma itu. Hmm. Kimala itu ya. ya. Geng. Danur saya bu, tadi apa Pak dibicarakan dari Anunya? Beliau uh, spiritual kerajaan. Petinggi kesultanan, oh, pentingi dari kesultanan. Nah, sekarang saya pengen gini, karena terus terang aja, non saya saya itu sekolah di ilmu politik, juga praktek di politik sejak SMP kelas kelas tiga itu. Tapi terus terang saja, saya lebih cenderung bahwa kalau nanti politik Indonesia itu sistemnya itu sudah kembali ke kerajaan itu ya, hmm, hmm. mungkin disitulah rakyat itu akan kenyang, ya. Hmm, hmm pendidikan itu akan bagus. Semasa sekarang ini sekolah aja kok mahal? Iya. Warga negara mau pinter kok sulit loh Itu kan, iya, iya. Ini kan jelas nggak bener hmm, lah. Iya. Lanun sewu. Lalu bagaimana ini? Sana itu sudah punya planning itu tuh bagaimana? Tentang pengembangan hmm. kecerdasan, kepintaran warga sana. Ya. Itu, ya, ya kalau saya lihat dari segi uh, kementaran, kemampuan, Ya kita dari Indonesia Timur ini tidak kalah dengan orang-orang Jakarta. Pintar. Ternyata kita punya di Jakarta. Kita juga punya dirjen Orang ternate asli. Gitu ya? Iya. Yeah. Ya. Yeah. Bisa. Bisa jawab. Siapa beliau? Ah, uh, nama. Nama ya Pak. Tauf, Taufiq, saya, ingat itu. Taufik Majid. Taufik Majid. Oh Pak Taufik Pak Taufik, 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 taufik. Ya. Yeah. Dirjen ini yeah. yeah. desa pemerintahan desa ini. Yeah. Yeah. Ya. GG. Ya, Jadi kalau kita di ternate dalam perjuangan... Kesultanan kita memang menginginkan rakyatnya harus pintar. Hmm. Burung saja bisa bicara. Ya? Bisa, burung saja bisa, burung bicara. Aja bisa bicara. Banyak, bisa bicara. banyak mahal. Di Indonesia punya ngomong. banyak burung-burung yang mahal. Eh, Di, Ternate. Di Ternate. Di Ternate banyak. Oh. Banyak burung yang, yang mahal. Yang hampir seperti kenari itu yeah. ya? Burung nuri itu, Pak. Burung nuri. Ya. Bisa ngomong. Mahal. Yeah. Bisa disuruh jaga rumah lagi. Uh, jaga rumah, ya. rumah bisa ya. Oleh maling dia teriak maling ada maling orangnya baju merah gitu. Ah, orang nggak punya punya udah apa itu? Akyu uh, orang terlatih punya. Lalu termasuk itu cuma hanya ada sebagian juga tiga tuh punya kemampuan kemampuan. Namun kurang pada banyak perhatian ke orang. Hmm. Tapi kalau banyak ya saya cerita dengan Sultan-sultan yang lain ini, itu dia menginginkan rakyat bagaimana supaya sejahtera. Hmm. Bayar <coughs> harus pintar, hmm. harus pintar. Oke, okay, okay. para penonton dalam TV yang kami muliakan, kelihatannya bayangan kita jauh dari Pulau Jawa itu nun sewu agak terlambat. Ternyata tidak lebih maju dari kita. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Kelihatannya kita tertarik banget ya. kita minta kepada beliau tolong di tadi itu diteruskan itu, karena anak cucu lagi rekam atau nyatet ini itu monggo Kalau dilihat dari segi eh, negara Republik Indonesia ini, mm -hmm. untuk mengenal gubernur pertama itu ternate, ya? Yeah. Oh tum iya. Tum -tum, tum -tum. Gubernur. Gubernur Jenderal pertama ternate. di Indonesia tum -tum. Ini, itu, Gubernur Jan Pieterszoon, mm -hmm. itu gubernur pertama di Batavia. Oh. Dia itu gubernur ketiga di ternate. Oh iya. Jan Pieterszoon. G -g -g -g. Hmm. jadi lebih dulu Ternate ya? ya. ibu kota negara Republik Indonesia ini mulai mulanya di Ternate Pak internate. Oh. Jadi, oh. Ibu, ibu kota penjajahan ini Belanda ya. ini ya. okay. kotanya hanya setitik yang kelilingnya itu keliling pulau itu 42 kilo hmm. Empat kalau perjalanan oto yang biasa hanya dua jam keliling tapi punya latar belakang sejarah hmm. untuk Indonesia hmm. hmm. latar belakang sejarah untuk dunia yaitu dengan tadi hasil-hasil yang telah dicapai. Hmm. Yang mereka dari tertariknya orang-orang Eropa, hmm. orang Tionghoa, hmm. itu mencari ternate. Hmm. Karena penghasilan tadi, cengkeh dan pala. Dan cengkeh dan pala itu beralih di daerah saya, hmm. di daerah keluaran saya. Hmm. Dan insya Allah yang mau nginginkan ke sana lebih gampang. Sampai ke tempat itu, cengkeh. Karena sudah punya eh, jalur jalan yang bagus ya sudah punya sejarah hmm. peninggalan sejarah cukup hmm. yang mempesona ini dari ini, ini yang perlu di perlu di, anu, hmm. dipelajari lebih jauh lagi hmm. Hmm. ini kan saya sampaikan bersifat informasi saja tuh ya. ada buktinya hmm. Hmm. informasinya Columbus itu mencari cengkeh ya. Betul. akhirnya menemu, menemukan benua Amerika itu hmm. 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 jadi tolong hmm. artinya generasi muda ini tolong apa mencari sejarah ini. Hmm, hmm, hmm. Nah, بواسطa kebanggaan buat orang Indonesia yeah. yang mana dengan adanya Pulau Ternate ini orang Portugis bisa menemukan benua Amerika. Yeah. Nah. itu ya. ya. para penonton dalam TV yang kami muliakan, terutama Adik-adik, tolong didengar ya. Kalau kemarin kakek cerita itu kan masih maaf ya karena baca buku aja ya. Sekarang langsung dari pelaku. Ternyata tadi diceritakan oleh beliau pada waktu pelayaran Columbus, pelayaran Vasco de Gama, itu mencari mencari cengkeh dan pala ya rempah-rempah. Karena apa? Ini loh arti surga di Kitab Suci memang hmm. bumi yang kita injak ini. Hmm. Di surga itu dibawahnya mengalir sungai bersih, jernih, dan gemericik. Hmm. Di sana ada tanaman antara lain jahe, merica, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Itu makna siapa? gak ditulis ya, karena aduh teh ya. Itu ini dibukti sampai mereka akhirnya ke sana kebablasan menemukan benua Amerika. Iya, ke Sebenarnya keternate, tapi kebablasan menemukan benua Amerika lah. Adik-adik juga begitu ya. Jadi baru sadar sekarang kan kalau negeri kita itu betul-betul negeri surga. Tidak mungkin Rakyat dan masyarakat itu akan kelaparan. Ya, kalau ngerti. Kalau tidak ngerti, bok, sampai dunia runtuh ya tetap kelaparan. Hehehehe. <laughs> g. <geng> hmm. Lalu uh, kuliner tentang ikan-ikan um, laut, mestinya banyak ya di sana oh, ya? Oh iya, iya, iya. Terus banyak. buahnya di sana yang banyak apa? Buah, Buah. durian. Durian, durian. Wah durian, ya, Rambutan. Durian. Durian. Durian oh, rambutan langsat oh, Iya. langsat pada ya langsat langsat banyak. banyak oh cukup banyak. Banyak. banyak waduh waduh ya ini mungkin juga ada bermacam-macam jenis mangga Romo ada, ya. ada berbagai macam jenis mangga iya. tapi ada salah satu jenis mangga yang ciri khas ternate yang sudah didaftar di apa itu sebagai mangga Namanya, namanya Mangga Hasternate, namanya Mangga Dodol. Mangga Dodol? Dodol, oh, Mangga Dodol, Mangga Dodol. Mm -hmm. Itu Mangga Ciri kasternate. Oh, ciri kasternate. Sudah terdaftar di, itu daftar itu, apa? Oh. Haksipta itu. Iya, 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 iya. Nah, What? para penonton Damatv yang muli, kami muliakan, khususnya saudara-saudara yang di Singosari, coba. Mangga Dodol Ciri Kasternate. Jadi kalau orang terbang ke sana, entah inkognito, entah berkunjung, pasti mencari ciri khas sana. Sekarang sebaliknya. Bagaimana saudara-saudara saya yang ada di Singosari? Dulu yang namanya Langsep Singosari itu terkenalnya setengah mati. Legi manis dan begitu celes gitu. Tapi sekarang kelihatannya semakin lama semakin hilang, semakin hilang. Kita di drop dari lain, dijual di sana, ditulisi Langsep Singosari. Padahal dari bang, dari macam-macam lah itu kan salah kita sendiri ya. Oleh karena itu marilah kita kembali pelan-pelan ke ke bumi, ke leluhur kita gitu dan lain sebagainya. Dan ternyata tadi itu uh, Raja Ternate uh, Kraton keraton itu dari uh, bahasa ratu ya rat itu dunia tu itu Jadi memang raja itu tugasnya adalah mengayomi melindungi memberi kepada hmm. yang dipimpin kepada yang dipimpin yang dipimpin ya sudah barang tentu manusia ya. Ya. lalu hewan-hewan ya. ya. tumbuh tumbuhan semua adalah tanggung jawabnya ke sana ya dan ini ini kemarin kalau nggak salah saya itu kenal sama Putra Ternate namanya Pak Kamal itu ya itu masih kayak 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 cucu saya sendiri itu itu beliau bilang bahwa salah satu pulau itu sekarang ditutup bacan itu ya pulau, pulau bacan itu ditutup karena banyak dieksploitir oleh orang-orang luar kadang-kadang dari Korea dari itu kok sampai terlambat menutupnya itu apa sebabnya apa dulu memang belum paham kalau itu potensi alam itu adalah menjanjikan begitu kira-kira apa sebabnya kira-kira di sana di di Bacan itu ikan lautnya juga cukup banyak Pak cukup banyak cukup terus ada juga di ini ada juga namanya Batu Bacan Batu Bacan ya itu Batu Bacan iya Batu Bacan itu waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan mata kepada Presiden Obama mm -hmm. itu Batu Bacan itu Batu Bacan itu ya sehingga namanya diganti jadi livestone iya batu hidup Iya, iya, memang waktu itu hidup. Iya, kalau lama-lama warna itu baru berubah, berubah sampai bening, sampai bening tembus gitu. Tembus, nah. orang Jawa belum plong dengan <laughs> ditutupnya pulau bacan. Iya, ya. saya punya cincin itu dulu saya beli 200 dengan ringnya. Iya, laku dua setengah juta. Betul, <laughs> <laughs> lumayan untuk beli pulsa. <laughs> Ya memang ya para penonton dapat TV dan khususnya adik-adik ya negara kita itu memang kaya raya tidak terhingga kekayaannya makanya kembali ke masalah uh, apa ya uh, cinta kasih terhadap alam terhadap leluhur kenapa kok leluhur mesti cinta kasih ya karena itu warisan leluhur bukan warisan siapa-siapa begitu kita dekat dengan leluhur berarti nasionalismenya kita tinggi. Itulah kemarin yang ditekankan oleh Mas Ahmad Basara kepada rekan-rekan GSNI se-Jawa Timur di Kota Batu kemarin ya. Ini saya kembali ke penjenengan ini. Penjenengan kira-kira e, setelah e, maaf ini saya tanya kepada penjenengan, e, orang Jawa kalau ke sana itu umumnya umumnya Nuwun Sewu agak agak beling atau bisa menjadi justru menjadi contoh dalam kehidupan dalam masyarakat Nuwun Sewu, jujur aja jujur aja, hmm. ini menurut saya, sebenarnya kedatangan saudara-saudara kami dari Jawa kita nanti membawa sebuah katakanlah ajakan-ajakan eh, buat masyarakat di sana, sebab dia tidak malas, Pak jual hmm. apa saja kelihatannya ulet ulet, 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 ya. ulet, ya. ulet ya nolak gerobak dari besi tua ke mm -mm. dia mau bakso ke ulet. kelihatannya ramai sekali dan <laughs> sudah dekat sekali akrab dengan masyarakat yang ada di sana sebab dia keliling keliling hmm. so, esnya macam-macam -macam iya, kegiatan iya, iya. di sana itu hanya masyarakat di sana hmm. nah, jadi kita sama-sama doa sehingga mudah-mudahan selalu aman-aman, iya. jadi tata keramanya orang ternate ini senang dengan orang-orang luar, senang selalu mau menerima orang luar itu tata kerama sehingga kota ternate yang begitu kecil tapi e, itu kota majemuk dari semua suku bisa masuk ke ternate dengan ah, e, itu e, itu ternate itu untungnya dari ternate senang dengan orang-orang luar walaupun kotanya kecil tapi padat tapi alhamdulillah apa-apa aman -apa. yeah. senang yeah. apa -apa. gitu iya yeah, Pak di sana Rangasang. struktur yeah, yeah. kesultanan di sana juga ada dari 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 Jawa seperti tadi itu fanyer Jawa ya fanyer Jawa ada kapita Makassar yaitu mm -hmm. yeah, yeah. ada kapita Cina ya yeah, gitu. ada kapita Arab yeah. mm -hmm. jadi semua suku itu ditempatkan yeah, gitu. di struktur kesultanan kayak oh, gitu semua iya 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 ternyata yeah. kesultanan ternyata itu semua suku-suku diimpun iya, ada iya. Arab ada Cina iya. ada Jawa ada Makassar, Makassar ada Sumatera. dan lain sebagainya memang itulah Indonesia iya. jadi ternyata uh, imit kita tentang uh, suku semua itu sebenarnya tidak ada dan inilah yang kadang-kadang disebarkan oleh hoak-hoak yang memang sengaja mau meretakkan kegotong royongan kita. Para penonton Damat TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih kita gali terus. Kita pengen tahu, setelah itu nanti kita berkunjung. Bila perlu, biar dihimpun Dhamma TV berkunjung ke Ternate. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV memang selalu damai di hati. Meskipun saya kalau tidak salah dulu pernah ke Ternate tahun berapa ya tapi cuma sekedap pak uh, cuma se sebentar karena Transit waktu aja. itu ya <laughs> waktu itu saya sedang kunjungan kerja waktu jadi anggota DPR DPR oh, iya. kunjungan kerja ke sana mm -hmm. saya masih ingat pada waktu saya di restoran gitu bukan restoran ya makan di lesian pinggir pantai waduh ikannya itu betul-betul sedap ikan ternate yeah, itu iya, karena Pak secara logika lautnya itu masih bersih. bersih, belum ada apa ya kotoran dari pabrik-pabrik. Yeah. Belum ada, wuh, itu betul banget itu. Mm -hmm. Waduh, Jadi rasanya itu ya. pengen kembali. Nah, sekalian para penonton dramatik yang kami muliakan, terima kasih dan sedulur-sedulur saya Jawa, memang kalau Indonesia itu milik kita, ya orang Jawa ke Aceh, ke Minangkabau, ke Papua boleh-boleh saja Orang sana ke sini boleh-boleh saja Tetapi permohonan saya Khususnya yang dari Jawa ini Kalau ke daerah-daerah Jangan sampai menyentuh Atau merubah Budaya yang digunakan Untuk upacara-upacara ritual Di daerah setempat ya. Itu betul-betul jangan Karena ini banyak usaha-usaha Yang pengen mengadu domba ya justru pengen menghancurkan dan merusak sarana-sarana ritual Kenapa karena itu yang sangat sensitif kalau acara ritual itu sudah di rusak biasanya yaitu tadi ya. satu jadi satu apa bahasanya Pak bentrok nanti Wow tawawuran itu tadi ya <laughs> komandonya apa tadi namanya Eh, aule Aule aule, Aule Aule, aule. Gitu. aule. 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 <laughs> <laughs> Ya itu gitu cili. ya Jangan sampai, karena di Kalimantan pernah kan Sudah tahu Kalau saudara-saudara kita di Sukundaya Yaitulah budayanya Semua budaya itu bagus Dan setiap orang tidak bisa Disamakan Kekuatan kita untuk mengangkat mengangkat apa ya kemampuan kita kepada sang maha mungkin orang orang empat ini ya beliau beliau ini dengan saya mungkin saya yang terendah karena beliau beliau itu keluguannya kejujurannya bisa juga meskipun dari sisi umur saya tua yeah. ya itu sudah umum lah oleh karena itu uh, sekali lagi terima kasih kepada seluruh-seluruh saya -selur di Jawa yang kemana-mana selalu memelopori akan kerja keras, ke gotong royongan. Beliau jadi cerita dengan masuknya orang Jawa, sekarang orang jual bakso banyak, apalagi baksonya dari ikan bandeng atau ikan tuna itu. Ikan tuna. Waduh, marah ngiler. <tuh> <tuh> lebih khas lagi kalau ternyata itu dibikin ikan apa namanya? Mentah. Bikin apa tuh? Gohu. Go. Oh, lebih enak aja itu satu khas. Ikan apa, Pak? Buhu. Ikan Buhu. Ikan mentah di dibikin itu satu Proses masakan. Masak di masak tidak tidak dimasak. Di rempa, gitu. di rempah-rempah aja. Oh, di rempah rempah. Di rempah aja. Eh, lebih Masa enak. Coba coba. Ya, dia makan ya, di, oh, aduh, 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 aduh. Ya, dengan papeda <laughs> ataupun sagu. Iya. Iya, sagu lomba. Iya, dan itu. cengkeh hmm. ternyata memang komoditas internasional. Iya, iya. Kenapa? Karena maaf ini, meskipun saya tidak merokok ya di dunia itu umumnya rokok itu sudah merupakan satu, satu budaya internasional iya. Inggris, China Amerika, semua ya bahkan nenek-nenek kita dulu juga semua ngerokok, meskipun ya, merokok itu sudah waktu itu, kalau masih busuk, maaf lo ya adik-adik anak-anak, kalau belum umur dan tidak mampu, jangan ya menurut saya, karena nanti itu banyak adik-adik yang bertanya kok saya kalau tidak merokok nggak bisa mikir pak bukan karena nggak bisa mikir karena otak sudah dipengaruhi oleh rokok <laughs> sehingga sudah kemasuhan ini ya jadi uh, bukan kok melarang tapi bukan kok uh, mengharuskan tidak artinya cuma ini dari sisi budaya berdasarkan pengalaman monggo pak ada kesempatan terakhir kami persilahkan mulai dari jenengan nanti ke sana ke sana tentang kira-kira pesan-pesan apa pada penonton Dama TV monggo. Hmm. Eh, barangkali mengakhiri ini saya himbau kepada semua anak-anak saya di Jawa ini, di, utamanya di Singosari ini, ya bagaimanapun juga seharusnya sekolah umum maupun agama harus utamakan sehingga Insya Allah apa yang dimaksudkan dengan Indonesia yang yang baik atau yang berahlak bisa muncul di Sidoarjo di sini. Terima kasih itu ye, saja ye, yang ye. Ye. Monggo, jalan Mau mengajak kepada pemirsa Dama TV, bagi generasi muda ini kembali ke sejarah dan budaya. Mempelajari sejarah dan budaya ini karena kita cukup maju dengan sejarah dan budaya ini. Cuma mungkin kita kurang menggali saja. Oleh karena itu saya menghimbau kembali ke sejarah. Atau yang Bung Karo menyebut jas itu. Kembali ke sejarah. Kiranya demikian okay. aja. Monggo, okay. jaringan. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya, keluarga saya, adik-adik saya di Jawa ini bahwa coba main-main ke Ternate, coba saya lihat langsung bukti-bukti sejarah yang ada, mulai dari awal lihat yang, lihat data kerama masyarakat maupun bukti-bukti sejarah sudah cukup banyak di Ternate sehingga bukan hanya Eh, dari segi eh, pelajaran umum saja sudah bukti di ternate itu sudah lengkap makanannya khas makanannya cukup enak ikannya cukup wah, menggairahkan kemudian kalau khas ternate lagi wah itu ada orang bilang bagai kenarinya ya ada eh, eh, dodol dodol luren yang aslinya eh, asli kemudian ada apa ikan itu ikan yang dibuat ini iya hmm. yang ikan dikeringkan itu apa ikan asing iya bukan ikan asing iya bulan aku gohu bukan gohu. ikan fufu eh, dibuat itu bungkus-bungkus ikan nah. asap ada ikan hmm. i, ya. ikan cabut tulang ikan cabut tulang ikan cabut kan? ikan cabut tulang ikan cabut tulang iya 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 jadi tulangnya dicabut dimasukkan rempah-rempah. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Nah, para penonton dapat yang kami memuliakan. Coba bayangkan tiga priayi-priayi agung keluarga kerajaan Ternate semua membidangi fungsinya sesuai dengan jangka yang sudah ditentukan kerajaan, baik jangka pendek, menengah atau panjang. Jangka pendek tadi kalau saya cermati, jadi Ternate itu merupakan satu sejarah yang sangat lama yang dicari oleh bangsa lain, yaitu pelayaran-pelayaran seperti Columbus, seperti Vasco de Gama yang berlayar ke sana kemari mencari rempah-rempah yang namanya eh, apa? cengkeh, cengkeh pala. Ya, dan pala tadi itu, itu yang kedua tadi juga Uh, beliau juga mengharapkan adik-adik generasi ini prinsipnya harus pinter tetapi berbudi luhur. Oleh karena itu sekolah pendidikan umum dan agama harus kuat ya. Pendidikan umum dan agama harus kuat apapun ya. agamanya ya. Islam baik, Nasrani baik, Hindu baik, Buddha baik, semua baik. Bahkan beliau juga tadi itu disinggung sedikit-sedikit yang kadang-kadang hanya membakar dupa atau diem pun juga baik ya, ya. karena semuanya itu bertujuan satu kepada sang ya, maha ya toh yang kedua beliau juga mengharapkan kita supaya kembali ke sejarah budaya bangsa kita malah beliau menekankan pesan Bung Karno yaitu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah Memang betul, bangsa yang tidak mengenal sejarah leluhurnya itu akan dihapus di muka bumi ini. Buktinya mana? Banyak sudah, banyak. Karena oleh karena itu pada Ramalan Eyang Joyoboyo, berkali-kali saya ingatkan loh ya, anak-anak muda ini nanti kalau tidak kembali ke benang merah leluhurnya akan dihapus di muka bumi. Muka bumi loh, kenapa? Karena anak-anak muda yang mengandalkan kecerdasan pikiran, mengandalkan teori tentang digitalisasi, mengandalkan tentang majunya deket jetset ini apa, uh, uh, alat-alat HP, CS ini dan lain sebagainya. Karena kalau tidak cinta terhadap alam, bumi, tanah, air, nanti akan rusak, kalau rusak akan hancur, manusia akan punah karena dirinya sendiri. Makanya, sebelum mereka punah dipunahkan dulu. Ini ramalan yang Rabu loh, ya bukan harapan saya loh. Saya punya cucu punya anak kok cucu saya tujuh Tapi kalau ikut saya mendoakan berarti nyapu anak saya. Tapi dalam hal ini ya dalam hal ini tentang kebenaran sudah barang tentu kita itu uh, betul pesan beliau tadi itu jangan lupa sekolah supaya cerdas, tapi juga jangan lupa agama juga dipahami hmm. yang benar supaya fundamentalis karakter kita itu masih betul-betul uh, berjalan di atas perahu yang menuju dalam cita-cita cita-cita apa cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia saya menggunakan FKPP ini tidak tidak sekedar band band gagah band ganteng ben enggak. Ini adalah Putra Putri uh, Forum Komunikasi Putra Putri Pahlawan Indonesia Merdeka itu hanya satu kali, tidak berkali-kali Kalau kita tidak bisa menjaga, kita akan hilang dan punah Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kemis jam 4 sore Dan biasanya diulangi jam 4 sore hari Senin Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan rahayu.